Pemirsa, pondok pesantren berperan penting untuk mendidik dan merawat moral anak muda sebagai generasi bangsa. Sebagai wujud kepedulian terhadap sarana dan prasarana pesantren, Yayasan Peduli Pesantren memberikan bantuan beragam fasilitas pendidikan, termasuk komputer. Yayasan Peduli Pesantren hadir untuk turut membantu membangun negeri melalui pesantren-pesantren yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Pesantren berperan penting untuk mendidik dan merawat moral anak muda sebagai generasi bangsa. Yayasan Peduli Pesantren memberikan bantuan komputer kepada Pondok Pesantren Ulul Ilmi di kawasan Munjul, Cipayung, Jakarta Timur. Seberapa besar pun dari YPP yang sudah sekian banyak juga membantu pesantren, itu mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menginspirasi seluruh masyarakat yang ada di negara kita ini. Salam yang terakhir dari Pak Haritanu untuk teman-teman yang ada di dunia pesantren, teman-teman anak kecil, agar rajin belajar. Bantuan yang diberikan Yayasan Peduli Pesantren dari MNC Group disambut antusias pengurus dan para santri Pondok Pesantren Ulul Ilmi yang berdiri sejak tahun 2000 lalu. Kami alhamdulillah berterima kasih kepada Peduli Pondok Pesantren sebagai ketua umumnya Pak Haritanu telah memberikan bantuan komputer kepada kami, alhamdulillah. Terima kasih, mudah-mudahan kerjasama ini bisa kita berlanjut. Perasaan anak-anak di sini dapat komputer tuh enak, nyaman, dan fasilitasnya pun enak. Jadi belajar juga mudah. Perasaannya senang banget, bisa belajar lebih giat lagi. Jadi ke kitanya nggak ketinggalan informasi luar kayak gimana. Yayasan Pondok Pesantren akan terus mengawal dan berkontribusi untuk membantu pesantren kecil yang ada di Indonesia yang belum pernah tersentuh sehingga menjadi lebih baik. Dari Jakarta, Tim Liputan, MNC Media, melaporkan.